Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu al-khayra illa Allah, ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah, ma syaa Allah ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia hidayah taufik daripada Allah kita dipertemukan lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menyambung pengajian kitab kita kepada kitab daripada hadis 40 hadis yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Kita rujuk kitab yang disediakan kepada kita. Hadis yang ke-6, la salata bi hadrati ta'amin wa la wadafi'uhu al-akhtasan. La salata bi hadrati ta'amin wa la wadafi'uhu wa yudafi'uhu al-akhtasan. Kita baca sama-sama tuan-tuan. La salata bi hadrati ta'amin wa la huwa yudafi'uhu al-akhtasan. Tidak ada solat yang dapat dilakukan dengan khusyuk ketika makanan telah terhidang dan ketika seseorang itu sedang ditekan oleh kencing dan berak. Sahih Muslim, hadis ke-560 daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan isteri Nabi SAW, dia satu-satunya isteri Nabi yang anak dara. Yang lain semua dia nak janda. Waktu berkahwin itu umur dia masih muda, 9 tahun. Salih al-Syaman ada kata sekitar 9 tahun. Apa hikmah di sebalik perkahwinan muda tu? Tuan-tuan, Sayyidina Aisyah RA wafat 40 tahun selepas wafat Nabi SAW. 40 tahun selepas wafat Nabi SAW. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha banyak meriwayatkan hadis-hadis berkaitan dengan fiqh, tib, perubatan, bahasa, syair-syair dan masalah ala syaibat tentang faraid. Selepas wafatnya Nabi SAW ada di kalangan sahabat yang masih hidup. Sahabat juga meriwayatkan banyak hadis-hadis daripada Nabi SAW. Tetapi sahabat tak boleh nak meriwayatkan hadis ataupun perkara-perkara berkaitan apa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW. Siapa yang tahu perkara yang berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW? Tidak melainkan isteri-isteri Nabi SAW yang tahu. Ramai di kalangan isteri Nabi SAW alaihi wasallam telah pun wafat awal radhiyallahu anha. Wafat awal kecuali Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dia seorang dia panjang umur dia selepas wafat Nabi SAW. Baru ni tuan-tuan di Mekah. Sini Allah SWT. Jadi tuan-tuan di Mekah, tuan-tuan tanya, minta kepada Mutawif bawa ke makam isteri Nabi Sini Allah SWT. Seseorang daripada isteri Nabi yang baru dia berjumpa, baru jumpa Sini Allah SWT. Nama apa? Lupa nama. Siapa nama? Saya ingat saya beritahu. Saya ingat
Ini ingat lagi selian saya bawa. Dia pun buat jalan, buat highway, buat highway. Kemudian sampai satu kawasan perkuburan, dia tak boleh nak masuk, tak boleh nak lepas. Masuk je kita benda-benda dia tolak mati, tolak mati. Kemudian dia duduk panggil mesyuarat. Kemudian misalnya Azmi Mahmud tuan-tuan mesyuarat-mesyuarat, dia kata siapa special sangat, istimewa sangat dia sini. Sampai jentolak tak boleh nak tolak, sebab tak boleh nak kubur kawasan kuburan. Tengok-tengok salah soal daripada isteri Nabi radhiyallahu anhu, isteri Nabi SAW. Rupanya selepas wafatnya Nabi SAW, isteri itu balik duduk di kampung dia, dan dia wafat, dia wafat dekat situ. Dan lari jalan tu dia kena kena sikit. Pergi tengok, baru ni saya pergi tengok, baru saja baru jumpa isteri Nabi SAW. Jadi nak Aisyah radhiyallahu anha wafat dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Aisyah radhiyallahu anha ni tuan-tuan, Nabi SAW wafat di rumah dia, di pangkuan, pangkuannya. Besarnya jiwa Aisyah radhiyallahu anha ni, rumah dia tu kecil. Imam Hasan al-Basri cerita, waktu dijemput dia untuk pergi ziarah rumah Nabi, sebelum rumah Nabi itu nak dirobohkan untuk expand, untuk besar Masjid Nabawi, Imam Hasan al-Basri kata aku masuk, dia menangis dalam rumah Nabi. Dia angkat tangan, dia dah sampai ke siling rumah Nabi, atap. Angkat tangan ni kena atap rumah Nabi. Nah, abang dia berdiri tu, rumah Nabi tu kecil sangat. Rumah isteri-isteri Nabi, rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang ada makam Nabi kat dalam. Imam Hasan al-Basri kata apa, kalau boleh nak biar saja umat Nabi ni, biar umat dia tahu, umat-umat kemudian boleh tahu betapa kecilnya umat Nabi itu. Tuan-tuan, umat itulah makam, ada makam Nabi. Sebab para Nabi ni tak mana dia mati, dekat situ dia akan dimakamkan. Waktu Nabi SAW wafat, Nabi dimakamkan di situ. Bila Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Abu Bakar dimakamkan bersebelahan dengan kubur Nabi SAW. Aisyah masih duduk di situ. Rumah tu dah kecil, dah ada dua kubur dekat dalam rumah ni. Tapi duduk di situ. Sampailah tuan-tuan Musalli ala Sayyidina Muhammad zaman Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah, Sayyidina Abu Bakar selepas selepas Nabi SAW wafat 2 tahun Sayyidina Abu Bakar merintah, dia wafat. Selepas itu Sayyidina Umar memerintah 10 tahun. Waktu dia kena dibunuh pagi waktu semain subuh, Abu Lu'lu'ah tikam dia sampai keluar kubur. Waktu dia tengah sakit tu, dia pesan dekat anak dia Abdullah. Wahai Abdullah, dia kata, tolong aku nak wasiat satu benda. Dia beritahu dekat Aisyah, aku hajat nak dimakamkan sebelah kubur Nabi SAW, dekat kubur. Tuan-tuan boleh bayang tak perasaan Sayyidina Abdullah, Abu Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, nak beritahu kat Sayyidina Aisyah. Rumah tu rumah Sayyidina Aisyah, rumah tu rumah Sayyidina Aisyah. Dalam tu ada kubur Nabi SAW. Kubur Nabi, Nabi tu suami kepada Aisyah. Sebelah kubur Nabi tu, dalam rumah Aisyah juga ada Abu Bakar. Abu Bakar tu ayah kepada Aisyah, pak mertua kepada Nabi SAW. Rumah tu rumah Aisyah. Tak apa lah, kena mengenal semua. Saya nak Umar pun dah kena mengenal. Tentu bayang macam ayah kita beritahu kata, dia kata nanti TV siap mengurusi masjid tu, abang dia nak kena raya mati, tak nak lah Umar. Tak jangan kita tak ada kena mengenal. Tapi tuan-tuan, ada ayah pesan tu tu, dia pergi jumpa dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, wahai Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, apa Sayyidina Aisyah? Dia kata, Sayyidina Aisyah Muhammad, ayah tu waktu dia sampai tu pergi salam tu, Aisyah dah menangis. Assalamualaikum, dengar Sayyidina Abdullah bin Umar pergi salam dekat luar. Dia dah menangis dalam rumah, dia tahu dah apa hajat, boleh merasa dah hajat apa. Sebab waktu tu dia kecoh, dia kata Sayyidina Umar dia buat. Kita bersali ala Sayyidina Muhammad, dia kata, wahai Aisyah, dia kata, tahu benda ni berat minta. Tapi ayah tu wasiat, dia nak dimakamkan sebelah kubur Nabi dekat dengan aku sana. Allahu Akbar. Berat Aisyah, dia kata, wahai Abdullah, kalau boleh tu hajat aku, akulah nak dimakamkan dekat sini. Kalau boleh aku nak ditanam dekat sini.
tapi demi kemuliaan Umar, Umar tu mulia, maka aku izin. Selepas ditanam Umar di dalam kawasan Masjid Al-Sayyidina Muhammad, rumahnya Aisyah, Aisyah terpaksa pindah keluar. Pasal apa? Yang pertama sebab kawasan tu kecil, bila masuk sampai tiga kubur dia tak boleh duduk, tak tempat duduk. Yang kedua kata ulama, Aisyah keluar daripada situ sebab dia kata apa? Sebab yang duduk dalam ni sebelum ni ialah suamiku dan ayahku, maka aurat aku terjaga. Bila masuk orang lain yang bukan daripada kalangan mahram aku, dia kata aku malu tak boleh nak tutup aurat sebanyak. Keluar dia tak bersiap apa, pasal dia nak jaga aurat dia dengan Sayyidina Umar yang telah pun wafat. Tentu kira yang macam mana Aisyah ni cukup jaga aurat dia. Allahuakbar. Dan itu hebatnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dan di kalangan isteri Nabi Sayyidina Muhammad yang dikahwini oleh Nabi, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah sampai sekarang, dialah berhadapan fitnah yang sangat besar sampai sekarang. Bahkan Nabi SAW panggil dia Humairah, ada di kalangan depa lah ni tuan-tuan yang panggil dia Himar. Sebab dia Syiah. Sampai sekarang Syiah tuan-tuan masih panggil dia Himar. Himar ni apa? Kardai. Syiah mengkafirkan Masalih Al-Syiah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu. Kafir Abu Bakar kafir, Umar kafir, dan subhanallah difitnah sampai sekarang. Bahkan waktu hidup Nabi, di kalangan isteri Nabi, dialah yang berhadapan dengan fitnah apabila dia dituduh Sayyidina Al-Syiah Muhammad telah melakukan zina pada satu ketika waktu api dah balik daripada perbuangan sehingga Sayyidina Al-Syiah Muhammad, kemudian rantai dia jatuh. Dia pergi kutip rantai tu dan sahabat-sahabat semua dah terlepas pergi tinggal bersorang-sorang. Dia ingat dia dah naik ke tuan rumah dia duduk. Kemudian tuan-tuan pasal siapa? Ada seorang sweeper atau sweeper. Dia ada satu juga pula ramai-ramai ada seorang yang tinggal di belakang. Tuan dia nak cek pun buat apa tu tinggal. Nama dia Safwan. Itu sampai dekat tengok Aisyah duduk. Aisyah duduk. Dia kata dia tak tengok pun Aisyah. Bila dia sampai dekat Aisyah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia ambil unta dia, didudukkan unta dia tanpa detik, tanpa detik, tanpa dia menoleh, tanpa dia cakap dengan Aisyah. Dia suruh faham bila unta tu duduk, Aisyah ni ada unta tu, bila dia bawa pergi. Bila sampai dari Madinah, fitnah dia dah tersebar oleh Abdullah bin Ubay dan pencuba-cuba dia. Beritahu kata Aisyah telah pun bersinar dengan Safwan. Sampai Nabi SAW pun terkesan dengan fitnah. Nabi pun kena. Tuan-tuan masalah sama. Nabi pun terkesan. Sampai Allah turunkan ayat mensucikan Aisyah radhiyallahu anha. Selepas itu barulah Baismillah. Dan waktu itu tuan-tuan sampailah ayat tu Nabi turunkan, Aisyah bila merendam ayat mata. Dia tak tahu pasal apa suami dia makin jauh sampai macam tak mahu nak cakap bila-bila pasal apa ya. Sampai Sayyidina Abu Bakar pergi kepada dia, apa yang telah kamu buat wahai anak? Aku dengar di luar subhanallah orang nak cakap bahawa kamu ni telah berzina. Kita subhanallah kita masukkan dia. Sayyidina Abu Bakar kata dekat dia, kalau betul kamu buat, kamu bertobatlah kepada Allah. Itu betul gamak yang kata macam tu. Kan saya nak buat macam tu, saya jaga maruh Nabi SAW. Patutlah suami dia tak mau bercakap dengan dia apa semua. Dia kata subhanallah. Tentang sampai nak turun ayat yang mengembirakan hati dia apabila Allah mensucikan daripada peristiwa tersebut. Nak cerita apa, isteri Nabi pun kena fitnah Aisyah. Dan fitnah kepada Aisyah ni sampai sekarang. Sampai sekarang subhanallah tuan-tuan. Dan waktu dia nak wafat tuan-tuan, dia pesan dekat orang ramai, dia kata apa? Kita waktu nak kebumikan aku, dia kan makamkan, sembunyi makamkan aku sebelah malam. Dia siapa pun tak tahu, tak mana kubur aku. Pasal apa orang kata minta sampai macam tu wahai Aisyah? Dia kata subhanallah, dia kata aku malu dengan Rasulullah. Selepas wafatnya Rasulullah banyak sangat fitnah yang jadi, dia kata sampai aku malu nak duduk dekat dengan Rasulullah. Bila sembunyi aku dekat mana-mana dan jauhkan aku, dia kata tak nak aku malam-malam supaya orang tak tahu dekat mana makam, dekat mana kubur aku. Itu hebatnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dekat Masjid Al-Aqsa. Kuburnya akhirnya dijumpa juga dekat kawasan Makkah. Habis itu kisah sedikit daripada perawi kita boleh menyampaikan hadis ini. Dia kata la salata fil hadrati ta'am wala huwa idza fi 'umru wala khusan al-akhbasan. Tidak ada solat yang dapat dilakukan dengan khusyuk ketika makanan telah terhidang dan ketika seorang itu sedang ditekan oleh kencing berak. Makruh mengerjakan solat ketika wujud perkara boleh mengganggu hati dan menghilangkan khusyuk. Elok diselesaikan dulu perkara tersebut barulah mengerjakan solat. Kecualilah jika waktu solat telah sempit dan hampir tamat. Wajiblah didahulukan solat kerana menjaga waktu itu terlebih dituntut.
Walaupun makruh melakukan solat ketika wujud perkara yang boleh mengganggu hati tadi, namun solat yang dilakukan itu sah, tidak wajib diulangi, hanya sunat sahaja diulangi. Gini tuan-tuan, saya cakap dalam kita nak buat ibadat ni, dia ada dua jenis khusyuk. Satu khusyuk hati, satu khusyuk anggota. Khusyuk hati, buat apa saja yang boleh buat kepada khusyuk hati. Sebab tu ada larangan-larangan tuan-tuan, untuk kita semayang di tempat-tempat yang boleh hilang khusyuk. Semayang di pasar, orang tengah beli sekilo dua ringgit lapan bla bla bla, dia lebih semayang tu, dia tak boleh nak khusyuk, bising orang dulu lah. Dilarang juga semayang di jalan, jalan tempat orang lalu lalang semua tuan-tuan, dia boleh menghilangkan khusyuk tuan-tuan. Semayang di tempat busuk, tempat yang ada sampah, buat semayang tempat busuk tapi dekat dengan tempat busuk. Semayang di tempat masa dia semak tuan-tuan, tempat-tempat yang boleh menghilangkan khusyuk. Ha? Pasal apa? Pasal dia tak akan boleh membantu untuk khusyuk semayang. Tuan-tuan dah semayang, tuan-tuan pergi cari tempat yang boleh bantu untuk khusyuk. Lepas tu ada orang post gambar itu tuan-tuan dalam Facebook apa. Dalam ramai-ramai duduk semayang tu, kemudian ada 2-3 orang pergi semayang dalam lopok ayam. Ayam. Dia semayang lopok ayam. Dia kata apa? Lepas tu kau telefon kat bawah tu. Dia kata apa? Tengok, tidak ada alasan untuk tidak semayang. Orang dalam lopok ayam boleh semayang. Saya jawab kalau tu, dia kata siapa suruh dia pergi semayang lopak semayang lopak ayam tu. Kalau siapa tu suruh pergi semayang tempat tak ada lopak ayam, pasal apa? Boleh khusyuk kalau semayang lopak ayam. Faham tak? Dia song, lepas tu dia takut nak putih suara dia, dia pergi duduk dalam lopak ayam tu sujud. Tentu dia bayang kalau tu imam hari tu dia sujud lama sikit berumah. Wah, sujud tiba dia duduk peluk-peluk. Sakit polo macam tu ya tuan-tuan. Tak ada siapa suruh pun. Tuan-tuan nak buat ibadat apa, jangan pergi cari benda yang boleh menghilangkan khusyuk. Pergi cari tempat yang boleh membantu kepada khusyuk sembahyang. Dia pergi pakai tong gas, pergi sembahyang dalam tu lalu. Pakai tong gas tu, pergi selar, pergi sembahyang dalam tu. Tapi semua pergi sembahyang dalam tu, pergi naik atas sembahyang dalam tu. Sebagainya tuan-tuan, buat benda yang nak tunjuk kata dia bagus, tapi sebenarnya tak, menunjukkan kebodohan dalam ibadat. Dan tak payah buat sembahyang macam tu. Buat ibadat yang boleh membantu kepada khusyuk sembahyang. Sebab salih asamat tuan-tuan, yang pertama, dalam semayang ni dia perlu kepada khusyuk hati. Yang kedua, dia perlu kepada khusyuk anggota. Khusyuk anggota ni tuan-tuan, mata tak boleh tengok kiri kanan, atas bawah. Khusyuk anggota tengok mata tempat sujud, mata tengok tempat sujud, kecuali waktu waktu tahiyat tu, asyhadu alla ilaha illallah, waktu Allah tu jari ni tuan tengok tu sampai habis semayang. Faham tak? Khusyuk anggota lagi waktu tangan dia tak gerak-gerak, menggaru-garu sebagainya, kaki dia subhanallah tuan-tuan, khusyuk anggota ni waktu kaki dia tak ada, tak gedi-gedi, tak ganjak sana ganjak sini, tubuh dia tu tegak, dia tetap, itu menunjukkan bahawa dia khusyuk anggota. Khusyuk anggota membawa kepada khusyuk hati. Anda faham kan? Dan di antara perkara yang boleh menyebabkan hilang khusyuk dia, benda ni, bala makanan dah terhidang. Makanan dah terhidang. Oh, dia kata semua lagi tuan-tuan, bukan semua keadaan makanan terhidang dia kena berhenti bismayang. Kita kena ingat elok. Bukan semua keadaan makanan telah terhidang dan dia kena bismayang, dia kena berhenti untuk bismayang. Tak. Dua keadaan, kata ulama. Keadaan yang pertama, makanan yang terhidang tu tuan-tuan, dia memang duduk lapar suruh. Dia memang lapar suruh. Dia lapar suruh. Kalau dia tak pergi makan tuan-tuan, dia tak boleh nak khusyuk. Dia teringat, oh nasi dah hidang. Maka pergi makan dulu tu lebih utama. Faham lah. Yang kedua tuan-tuan, masa saya mat, apabila makanan itu terlalu menarik perhatian dia, dia taklah lapar sangat, tapi makanan itu tetap dengan udang beri-beri lalu tu tak tahu udang beri. orang kahwin waktu tu waktu zuhur kan, yang pengantin tu dah makan dah, dia tinggal lah pengantin hari menikah tuan-tuan, jamu pi lah udang golek-golek apa kan, dia sopan hari tu makan sikit-sikit. Tuan-tuan, yang tinggal juga udang tu biri-biri tu. Dia kata, ni, adik, ni, udang ni tinggalkan hang. Aku nak pergi semayang ni. Tak apa, aku tinggalkan hang ni. Tinggalkan hang. Apa Allah, aku asyik di pabalan dia udang tu. Maka pergi makan dulu tu lebih utama. Sebab apa? Sebab dia menghilangkan khusyuk. Lagi satu, tuan-tuan, kita buka puasa. Tuan-tuan, kita buka puasa. Kita buka puasa, hidang-hidang. Lepas tu, kawan-kawan hidup sila lah, nak tunggu buka puasa. Tiba-tiba, pengurusi kata apa? Dia tu, tuan-tuan. Pilih tempat cantik dah. Ngulup ayam di depan dia, udang di depan dia. Duduk tu cantik dah. Lauk yang istimewa tu duduk depan dia lah. Tiba-tiba tuan-tuan pengurusi buat rumah, dia kata, kita di masjid ni jenis mayang dulu. Kita ni jenis mayang dulu. Sagi, lepas mayang ni sagi, pergi makan kurma 2-3 biji, lepas mayang dulu, sagi baru kita pergi makan. Tuan-tuan, dia semayang, tuan-tuan boleh ingat. Allahu Akbar, bin ayam. Tengok budak-budak tu lari ke belakang pula. Oh, dia kata, pergi dah. Oh, syok tak ada lah. Sebab tu kalau nak buat pesen lagu tu,
buat lagu mana? Salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, jangan hidang lagi. Jangan hidang lagi, dia akan menghilangkan khusyuk orang nak semayang. Cuma dia teringat dulu, bukan salah dia teringat makan sebagainya. Waktu tu orang lapar dan dia berkeinginan kepada makanan tu. Kalau nak hidang juga, pergi makan dulu. Masa dia mau pergi semayang. Pasal apa? Ini ada larangan Nabi SAW. Tak faham lah? Lagi satu, tuan-tuan, yang ini di luar daripada perbincangan, ialah apabila orang yang menghidangkan itu, dia harap sangat untuk kita makan. Kita pergi makan peluri. Waktu tu kita nak semayang. Di antara nak pergi semayang dengan orang duk ajak kita main-main ni. Kami dah hidangkan hal ni. Dia saya nak pergi semayang dulu. Kalau kita pergi semayang, menyebabkan apa? Dia tertunggu-tunggu, dia ternanti-nanti, dia dah hidang lah semua. Dia nak raihkan kita. Lagi dia tunggu kita lagi, dia nak raih orang lain pula. Tak faham lah. Maka waktu tu, memenuhi jemputan dia, memenuhi dia tu, tu lebih utama daripada kita pergi semayang. Sehari, tangguh sehari lagi pun kita pergi semayang. Tak faham lah. Tapi jangan berlama-lama sangat. Duduk makan sampai habis waktu tak boleh lah. Maksudnya sekadar memenuhi kehendak dia, sekadar memenuhi keperluan dia, lepas tu lagi cepat-cepat pergi sembahyang. Jangan tanggung lama-lama. Nah, sebab tu orang perempuan muslimah pun dia kena ingat waktu dia nak hidang pun, waktu elok azan waktu tu dia hidang, elok azan waktu dia hidang si orang dia. Makan tengah hari. Hari Sabtu Ahad. Bila bini lelaki dia kata, hari Sabtu Ahad tu masak lah. Makan di rumah. Dan bini dia pun sesuai sangat waktu tu. Waktu mana? Waktu orang azan waktu dia hidang. Dia start masak pukul 12 tengah hari. Pukul 12 tu start masak lah. Masak kumpah, Allah. Elok hidang, Allah Akbar, Allah Akbar. Waktu tu dia azan, waktu dia hidang. Laki dia dah pakai apa? Dia pakai hadir ni. Kira tu yang tak pergi masjid tu, dia pakai hadir ni. Dia kata, apa ni lah solat tabi hadri tu'am. Hapai dia lah orang ni. Dia siap baca matan Arab lagi. Allah tabi hadri tu'am. Tak ada sembahyang dapat dilakukan dengan khusyuk apabila makanan telah dihidangkan. Sebab tu zuhur tak pernah duduk main-main. Tak faham tak? Jadi subhanallah, muslimat pun tahu dah. Nak hidang pun, hidang lepas abang balik lagi. Lepas balik sembahyang, sembahyang zuhur lagi baru makan. Itu keadaan dia. Juga apa tuan-tuan? Apabila dia tertekan oleh kencing dan berak. Nak terberak sangat. Boleh juga nak tergentut sangat. Faham tak? Dia tengok tu imam dia, ada dua jenis. Satu ni tuan-tuan, dia panggil yang normal. Dia nak terberak tapi keadaan biasa je, taklah sangat. Dan lagi satu dia kronik. Dia tak tahan sangatlah. Baru vibrate waktu imam ke depan duduk vibrate semua. Apa tu imam vibrate boleh apa tengok kaki pun bergerak waktu duduk tahan. Waktu tu berhenti pergi sembahyang pipi ya Allah hajat dia lagi macam ni. Itu lebih Allah untuk dia. Siapa dia tak boleh nak khusyuklah. Faham? Cuma nya tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat dia ada adab ketika kita nak berhenti bersembahyang, kata ulama. Kalaulah kita berhenti itu sebabkan batal. Wasiratal ladzina an'amta 'alaihim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hum kentut. Kentut-kentut tu tak boleh sambung lagi dah. Tak boleh sambung ar-rahmanirrahim, tak boleh sambung dah. Pasal apa? Pasal dia di luar pada sembahyang dia, dia habis sembahyang, batal dah sembahyang. Maka dia kena keluar. Kecuali imam dalam dua keadaan. Dia kena ingat dulu, kena mengaji. Faham tak? Imam dalam dua keadaan dia tak boleh berhenti terus. Waktu mana? Waktu rokok dan waktu sujud. Dia kena pergi next step dulu. Tengah rokok, keluar. Oh, tak apa lagi, tuan-tuan sekalian. Yang jenis keluar, silent killer dia bayar. Faham tak? Dia, tiga orang tu bala kat Allah Syahid. Tuan-tuan. Waktu dia rokok tu tuan-tuan, dia kentut batal semayang dia. Maka jangan berhenti terus waktu tu. Dan tadi ustaz suruh berhenti terus. Dah, jangan berhenti terus waktu tu. Ataupun yang kedua, waktu sujud. Waktu sujud, waktu dia kentut. Dia duduk tahan daripada awal tadi. Tak sampai tak sujud pada boleh tak. Dia sujud elok tuan-tuan. Oh, pula waktu tu subhanallah. Tahulah tuan-tuan. Dia kata apa? Ustaz kata bila batal saja terus kena jangan sambung dah. Ha, subhanallah. Ha, eloklah jangan sambung dah. Aduh, sujud. Lepas tu batal. Lepas tu melangkap keluar. Kau belakang duduk sujud 3 jam tak bagi-bagi imam dia. Kau jadi subhanallah. Tengok tu kau tu tak. Kau wajah dah ada jujur tu. Loh, imam tak ada lah. Subhanallah. Kalau imam dalam dua waktu ni bila dia batal dia kena bangkit dulu. Kemudian baru dia bagi arahan kepada orang sebelah dia, orang belakang dia untuk ganti dia sembahyang. Sebab tu dia kena pilih juga orang duduk belakang ni, kena orang yang elok-elok kan. Faham tak? Bila dia batai, dia bagi rokok, dia batai tu, dia ganjak ke tepi. Dia pergi syarat kat kawan dia tu, semua dia main ke depan. Kawan belakang ni tuan-tuan, tak mau jadi imam, dia suruh kawan dia sebelah.
Kalau dia kata Al-Latif kat luar, hafi, jadi subhanallah tuan-tuan, kalau batai pahala, kalau kita makmum batai tak boleh sambung dan next kena keluar tu. Nah, kalau tuan-tuan duduk di sof depan ni tuan-tuan sekalian, yang tak ada pintu dekat tu, tuan-tuan pergi ke belakang dulu. Ulama kata jangan duduk dulu depan orang tu, pergi ke belakang dulu sampai tak mana pintu tu pun cross pintu. Nah, mesti masuk celah orang, minta izin lalu lah. Orang belakang tu bila nampak orang minta izin lalu, suara tu dia ajaklah pergi lalu lalu je, pergi tahan kerah tu. Nah, tu tahan kerah lagi. Eh, kau tu minta izin tu, dia pergi suar tangan kata Allah masalah saya. Kalau nak sampai belakang, ada 10 orang dah salam. Susah dia tak berhenti. Jadi tuan-tuan, masalah sebab tu yang pertama. Kalau batai maksud berhenti, boleh juga. Yang kedua, kalau dia terpaksa untuk memberhentikan sembahyang. Nah, bukan tuan-tuan kena ingat, bukan semua keadaan tuan-tuan boleh berhenti sembahyang. Kalau tuan-tuan sembahyang wajib, sembahyang yang wajib, tuan-tuan tak boleh simply-simply berhentikan sembahyang. Batai kan tak boleh. Haram hukum berdosa. Sama juga puasa. Bukan semua puasa boleh batalkan puasa. Puasa yang sunat boleh batalkan puasa. Dia puasa sunat, tengah hari lapar. Ha. Kawan, kawan memang waktu kita tak puasa bukan ajak makan, waktu kita puasa dia nak ajak makan. Eh, tak makan tengah hari ni. Eh, puasa panjang yang tarik nak bakar orang tadi puasa tu. Kata kawan dia kata apa, aku tu cadang lagi nak belanja nak makan. Memang tu. Tu apa dia apa dia tak puas. Ai buka puasa. Buka puasa pula. Boleh buka puasa kalau sunat, kalau puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib, dia puasa qada. Tak boleh buka puasa. Faham tak ni? Dia pun buat hari tu puasa jemaah. Puasa Asyura katalah. Semua satu pejabat dia semua puasa Asyura kata. Ha. Tapi dia puasa qada. Pada masa Imam Syafi'i boleh saja puasa qada, puasa yang wajib. Puasa sunat itu empat kali ambil sebenar pada sunatnya hari itu. Dia dapat dua-dua pahala. Kalau qada dapat, puasa sunat pun dapat. Apa ni apa? Pahala hari itu pun dapat. Nak faham tak? Itu mazhab Imam Syafi'i. Kemudian tuan-tuan tiba-tiba hari itu kawan buat mekik. Dia kata apa? Hari ini birthday aku. Apa buka puasa? Hari birthday aku. Dia kata apa? Kek siapa yang apa dengan strawberry duduk tukulat-tukulat kat atas tu apa? Dia kata apa? Tak apa. Kami hari ini jumhur. Kata apa? Kami buka puasa sebulan seorang buka puasa. Tentang silap. Habis semua buka puasa hari tu. Dia kata apa? Aku buka puasa juga. Tak boleh. Haram hukumnya buka puasa. Pasal apa? Pasal dia puasa wajib. Apa dia? Qadha. Sama juga hukum puasa nazar. Puasa qadha dan puasa-puasa yang wajib yang lain. Faham tak? Sama juga dengan semayang. Semayang tentu bukan semua keadaan semayang boleh kita berhenti. Semayang yang wajib, zuhur, asar, maghrib, yang ru'yah fardu, tak boleh berhenti saja nak berhenti. Faham? Kawan main sebagainya. Ila Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum, kawan kita. Nah, waktu ni dah sampai. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Waktu tu nak buat macam mana? Bagi kuat. Takbir intiqalat. Allahu Akbar, bagi kau tu dengar. Adapun, tuan-tuan tengok macam, Subhanallah, bagi kau tu dengar. Yang kawan pun kena kerti juga lah. Assalamualaikum, Subhanallah, bagi kau tu mazhab kau pula. Assalamualaikum. Allahu Akbar bunyi kat dalam. Kita serabut dah tadi. Ayah fit apa? Assalamualaikum. Weh, aku sembahyang pun bodoh. Dia pun tak ada. Kalau subhanallah, masa jemaah dan dia sembahyang fardu tak boleh saja-saja menghenti. Kecuali darurat. Macam mana? Mai binatang bisa nak takut dia tak. Jadi rumah soleh lebih tu. Kalau ulang mereka depan pun dia soleh lebih tak apa. Dia kata, apa Allah jaga aku, Allah jaga. Faham tak? Itu berhenti tu dia sebab dia lamakan nyawa. Tengah umur dia baru berguna runtuh ke apa ke. Kita dapat tak pasal ibu syahid. Berhenti tu lebih utama sebab apa jaga nyawa. Faham tak? Ataupun subhanallah tu kan masa ni ada Syed Muhammad. Kalau dia nak terberak. Berak tak tahan lah. Faham tak? Nak terkencing tahan dengan aku. Tak apa saya buat. Jangan duduk tahan. Dia duduk tahan di perokat pertama tu. Duduk ketak-ketak. Lepas tu duduk tahiyat akhir. Tak tahiyat akhir. Ilah nak sepi. Ilah innaka pom. Allah pergi. Tak kena buat lain. Lepas kan. Jangan duduk tahan. Berhenti. Kalau berhenti yang macam tu. Dalam keadaan dia terpaksa berhenti. Disebabkan nak kena Allah hajar dia. Nak tahan kecil berak dia. Maka waktu tu beradab. Dia nak berhenti. Beradab macam mana? Dia tutup semayang dengan salam. Tutup dengan salam. Dia nak berhenti macam tu lah. Salam macam mana? Sebut je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu.
Lepas tu tahan ni saya kata orang tu, saya tak boleh. Tapi dia tu kalau tak kalau tu faham lah. Kalau orang tak boleh, kita faham ni cerita dah. Jadi kalau terpaksa berhenti tu, berhenti tu dalam keadaan apa? Berhenti dalam keadaan maksudnya cuma tak boleh sambung dah jalan. Kalau dia berhenti dalam keadaan terbatal, kalau terbatal, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, tak boleh sebut.